Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Yuli Febriana. Hari ini aku mau buat video daily vlog, yaitu a day in my life. Sebelumnya saya udah pernah bikin ya bun, untuk yang di pagi hari. Ini saya buat untuk malamnya, karena kita jualan itu persiapannya malam dan pagi ya bun. Ini untuk malamnya saya akan buat 6 macam, yaitu bulu pisang, risol mayo, sosis solo, gabing tape, lapis, sama bolen ya bun, bolen pisang. Ini pertama-tama saya buat bulu pisangnya dulu. Kita kupas pisangnya. Untuk resepnya saya sudah pernah buat ya bun di video-video sebelumnya, jadi bunda-bunda bisa cek. Ini saya mulai jam 7 malam ya bun, kurang lebih nanti jam 10 selesai. Jadi setiap harinya saya seperti ini, malam juga mempersiapkan. Yang malam ini mempersiapkan yang perboluan ya bun, atau yang lebih awet gitu, karena nggak semuanya bisa cukup ya bun waktunya di pagi hari. Jadi yang pagi hari itu kita untuk goreng-goreng. Jadi ini untuk bunda-bunda jika mau jualan bisa mencontoh ya bun. Jadi apapun yang bisa dipersiapkan yang lebih awet atau lebih tahan lama, itu bisa dibikin malam dulu biar pagi tinggal goreng atau tinggal jual. Bolu pisangnya kita diamkan dulu ya bun sampai mengembang dulu. Lanjut kita bikin kulit risol. Ini saya akan membuat risol dan sosis solo. Kulitnya sama ya bun. Dan seperti biasa videonya saya sudah pernah bikin ya bun resepnya, jadi bunda-bunda bisa cek di video sebelumnya. Untuk risol saya lebih sering membuat risol mayo ya bun, karena lebih awet pastinya. Kalau risol sayur itu gampang banget basi. Jadi kalau risol mayo saya buatnya malam. Nanti setelah diisi, sudah dipanirkan, nanti langsung ditaruh kulkas ya bun, pagi tinggal goreng. Termasuk juga sosis solo. Sosis solo saya isi, lalu kita masukkan kulkas, besok pagi tinggal digoreng ya bun. Itu mempermudah dan mempercepat. Lanjut kita bikin kulitnya, ini seperti ini. Satu persatu ya bun, memang kalau kulit seperti ini memang harus sabar. Setelah kulitnya jadi, ini lanjut kita isi ya bun. Ini pertama saya buat sosis solo dulu. Ini isinya ayam. Ini seperti ini ya bun. Siapkan kulit, masukkan isian. Kita oles untuk pelekatnya, lalu kita gulung. Lakukan sampai selesai. Lanjut kita membuat gabing tape. Ini saya sudah bikin ya bun isiannya, kita tinggal isi. Ini saya bikinnya malam juga, pagi tinggal goreng. Ini nanti saya masukkan kulkas. Ini saya menggunakan biskuit Hatari yang lebih manis ya bun, karena Hatari lebih banyak gulanya. Untuk video resepnya saya sudah pernah bikin ya bun di sebelumnya, jadi bunda-bunda bisa cek. Setelah kurang lebih 1 jam, ini bolu pisangnya sudah mengembang ya bun. Lanjut kita cetak. Ini saya juga membuat lapis ya bun. Untuk resep lapisnya saya sudah pernah bikin ya bun di video sebelumnya. Ini melapis saya bikin malam, karena lapis benar-benar harus dingin ya bun untuk dipotong. Jadi bikinnya malam, pagi tinggal dipotong. Ini saya bikin bolen juga, bolon pisang. Resep ini belum pernah saya sharing ya bun, lain waktu nanti saya akan sharing. Ini kita oles kuning telur, kita kasih topping keju. Lanjut kita oven.
Dan ini hasilnya ya Bun, bolu pisang, risol mayo, gabin tape, lapis, sosis solo, dan bolan pisang. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk yang sudah siap ini langsung saya bungkus, dan yang belum kita lanjutkan besok pagi untuk digoreng dengan jualan saya yang lain. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.